Halo brother Cryptomania, welcome back again nih sama gue Bewok. Kalau di video sebelumnya tuh gue udah ngebahas soal gameplaynya, nah sekarang nih gue bakal share tips and triknya. Yang gue share ini adalah berdasarkan pengalaman gue ya Brody, cuman berhasil atau enggaknya nih ya, tergantung kalian ya guys ya. Jadi daripada kepanjangan nih, mending kalian tonton videonya sampai habis. Tips yang pertama adalah maksimalkan bonus. Jadi tips yang dari gue ini, lo harus memaksimalkan bonus yang dikasih. Maksudnya bonus yang dikasih itu kayak misalkan bonus 2 kali speed up selama 10 menit dan akan ada cooldown selama 2 jam. Kemudian ada bonus UFO melayang kayak di gambar ini nih. Kalau lo klik, lo bisa tuh dapetin beberapa tambahan kayak bonus koin, kemudian bonus 2 kali speed up, sama bonus box yang berisi kucing dengan level yang berbeda-beda. Kemudian sama bonus peti nih kayak yang udah gue jelasin di video sebelumnya. Dengan memanfaatkan bonus kayak gini, lu tuh jadi bisa memaksimalkan pendapatan koin dan mempercepat naik levelnya si kucing. Tips yang kedua, login sesering mungkin deh Brody. Walaupun game ini bisa otomatis mining, tapi pastikan lu harus sering-sering banget login tuh. Karena kalau lu nggak login, lu akan banyak melewatin bonus yang seperti gue bilang tadi. Sayang banget kan Bray kalau nggak dapet bonus. Tips yang ketiga, selalu perhatiin questnya guys. Maksud dari selalu perhatiin quest di sini, biar lo tuh nggak kelewatan setiap questnya. Kenapa Brody? Karena sayang banget nih kalau misalkan sampai lo ngelewatin. Misalnya ya, karena kemarin gue mainin ya main aja gitu, nggak merhatiin questnya. Nah, yang quest di bagian ini akhirnya tuh nggak bisa kebuka lagi. Gara-gara kucing-kucing gue ini udah pada level belasan gitu loh bro. Sedangkan quest-quest yang terlewat itu, launch kucing-kucing level 3. Nah, itu dia tips dari gue ya Brody. Sejauh ini sih gue masih jalanin hal yang kayak gitu ya. Tapi apakah kalian punya tips yang lebih works gitu dan lebih efisien? Boleh langsung aja monggo sharing feel free di kolom komentar. Jadi gitu aja ya guys di video kali ini. Semoga ngebantu kalian nih yang mau mainin gameplay to earn yang gak susah. Intinya yang nyantai-nyantai aja ya guys ya. Biar bisa ditinggal nih. Dan yang pasti gamenya free to play. Jadi lu gak harus ngeluarin duit tuh. Sekalian Bewok pamit nih ya. Assalamualaikum.